Wai, mantap, kita akan kepo-kepoin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah kita bisa update lagi nih di lapak sahabat Daeng terbaru yang kita buat di hari ini di lapaknya Bang Resma. Widi, sehat? Sehat, Bang. Gimana anak istri di rumah, sudah sehat? Aman. Proses aman ya. Pemulihan. Oh, proses pemulihan. Tapi beliau di rumah atau di rawat? Di rumah. Di rumah ya. Oke, siap. Coba kita update dulu, mudah-mudahan pengaruh buat penjualannya ya. Nah, karena biar bagaimanapun kan kebutuhan kita nambah terus nih ya kan, adanya kebutuhan di rumah yang harus kita juga prioritaskan tentunya ya. Betul. Ini nanti kita mau kepoin yang ini nih, tapi nggak apa-apa, kita bikin dulu yang intronya dulu nih. Kita mulai dari motif-motif kali ya, atau enggak ini nih, doko kembang. Boleh. Ini doko kembang kalau saya lihat dari polesan, ini sudah tinggal naik kering ya? Iya, betul. Oke, ini sudah tinggal naik kering, udah halus. Bukan polkas ini ya, pola halus. Untuk penjualannya ini kita kodian satuan atau gimana sistemnya? Bebas, Bang. Pembelian bebas ya. Satuan boleh, kalau pembelian kodian harga kita kasih harga semakin miring. Oke, jadi semakin banyak semakin besar juga kebijakannya ya. Tuh, teman-teman bisa lihat aman. Ada yang kecil, ada yang gede ya? Iya. Wis, mantap. Yang kecil-kecilnya begini berapa kita kasih? Kita kasih harga di 150. 150.000. Iya. Oke, 150.000. Ini ada juga yang agak giwang nih. Oke. Ini juga nih, doko juga nih, enak juga warnanya nih. Banyak ya. Yang ini khusus kembang berarti ya di sini? Ada kembang macam-macam campur. Oh, ada campur, ada minjigo juga. Saya pikir semuanya kembang dah ya? Enggak. Oke, oke, ini warnanya campur lah. Nah, kalau untuk yang lostun apa ya, untuk yang bongkahan-bongkahan kecil nih ukuran 1 biji berapa kita kasih? Kita kasih harga di 350. 350.000. Oke, 350.000. Ini 350.000. Kita update lagi nih video terbaru ya. Ini video terbaru. Lapaknya Bang Resmal. Tuh, udah kristal semua nih, udah kristal ya. Ada yang gede, ada. Oke, kalau yang di sini ini kan banyak juga nih. Iya, Bang. Variasi ya di sini itu. Variasi ya. Ada kembang. Oke. Yang begini-begini apa? Garut ya? Iya, Garut. Oh, ada Garut juga. Edong motif. Alpaka ya kurungnya? Apa iya, alpaka ini ringnya? Edong motif. Ini bacaan baru nih, doko kembang alpaka. Oke. Widih, enak-enak banget warnanya. Ih, combong kita masih ada nih. Krum kalsedon. Tanda seru apa gimana? Lebih ke tanda seru ini tuh. Combong dua. Combong dua, berarti combong banget ya, bukan combong doang berarti. Ada juga nyelip di sini beberapa jenis bacan. Udah ring perak ini mah ya? Iya. Waduh, berapa ini kita kasih nih? Kita kasih di 1 juta itu. 1 juta ya? Iya. Ini 1 juta, ringnya udah perak 1 juta. Oke, di harga penawaran ya. Iya. Nah, kalau yang kotak-kotak begini? Yang lintang kita kasih harga di 1,5. 1,5 masih di harga penawaran. Ringnya sama ya, perak juga ya? Perak. 1,5. Wih, udah ngegiwang ya. Wah, ini mah enggak perlu diapa-apain lagi nih ya, tinggal make. Tinggal pakai. Tinggal pakai pokoknya mah. Nyari napan tuh udah kayak aki-aki ya. Apa lagi? Apa kok cari apa? Gede banget kalau bergaul sama aki-aki begini, apa nambah dia lupa. Ini ada virus Mesir. Iya, Mesir. Mesir nih. Carinya apa? Center apa? Kebanyakan dipinjam begitu, orang biasanya minjem doang kagak beli. Ini berapa nih? Kita open di harga 2 juta. 2 juta nih harganya nih, masih di harga penawaran iya, ya. Tuh, urat 2 merah. Juta. Urat merah. 2 juta di harga penawaran, ring sudah perak, peraknya juga bukan perak umum ini ya. Iya. Wah, ini handmade jatuhnya. Betul. Ya. Ini apa? Bacan juga? Bacan juga. Ini berapa? Kita open di harga 600.000. 600.000 udah giwang ya, udah enak banget tuh warnanya, udah kristal. Kristal. Ah, udah kristal dia. Ini ngapain sampai bolak-balik begini, doko totol. Doko totol. Nah, ini bersih-bersih dulu nih. Ya, ini yang kita kasih berapa nih yang begini nih? 800.000. 800.000 ringnya?
alpaka. Alpaka, oke, okay, 8. No minus. Oke, okay, 800.000 ring alpaka no minus. Ini juga cakep nih, ada totolnya juga. Ini gede nih. Harusnya lebih mahal nih apa lebih murah? Kita kasih di harga 1 juta. Besar. 1 juta ya, jumbo ya. Jumbo. 1 juta ring alpaka ya. 1 juta ring alpaka. Oke. Okay. Oh, garut kita banyak juga garut kita ya. Ada. Teman-teman bisa lihat. Nah, kita masih ada juga nih, masih bertahan juga teratai. Teratai ini material ringnya dia alpaka super apa sih? Alpaka super. Alpaka super ya. Alpaka super. Estimasi harga berapa? 1,5. 1,5. Itu masih di harga penawaran. Betul. Masih bisa nego ya. Ini ada juga yang merah nih tuh. Mantap. Harganya variasi pokoknya ya. Kita nggak usah sebutin semua harganya biar pada penasaran. Ada yang nanya, Deng, kalau review batu tolong dong disebutin semua harganya. Ya udah lu review aja sendiri. Entah, maksudnya itu saya sengaja biar kalian ada interaksi sama pelapak, jangan cuma nonton. Kalau semua yang saya sebutin kan tidak penasaran lagi. Kalau saya tidak sebutin semua kan bertanya-tanya itu harganya berapa ya, kok Deng nggak sebutin. Nah, itulah peluangnya biar kalian bisa silaturahmi sama pelapak, jangan cuma nonton doang. Ah, gimana sih? Ini kayak perak, padahal bukan perak ya? Iya. Alpaka. Alpaka. Ini yang hijau-hijau, royo-royo. Ya lebih halus dia ininya. Iya. Ini kemarin bukannya udah deal, belum? Belum, Bang. Belum. Waktu itu pernah ada yang minta filenya. Ini ada juga yang lebih halus. Ini kayak perak juga nih. Alpaka rasa perak lah ya. Alpaka rasa perak. Ini ada lagi. Wah, ini yang paling cakep nih. Saya lebih senang ini nih, kristalnya nih. Ini berapa, Bang, ini? Kita kasih harga open di 1 juta rupiah. 1 juta rupiah di harga penawaran ya. Betul. Itu di harga penawaran, teman-teman. Jadi jangan dibilang mahal. Makanya tawar dulu, ya kan? Siapa tahu kita lagi pas happy, harga pasti bisa murah, ya kan? Ini ada yang tunggal. Tunggal kita kasih berapa nih? 1,2. 1,2. Ini teratai hijau ya. Iya. Teratai hijau tapi tunggal. 1,2 masih di harga penawaran. Ini juga masih bertahan, beberapa jenis motif yang ada di sini itu teman-teman bisa lihat. Tinggal di screenshot aja mau yang mana. Tinggal di screenshot saja. Oke, keris kita juga masih ada tuh kerisnya tuh. Nah, ini kita liatin aja di sini mah. Oh, ini masih ada nih. Nih. Pokoknya ini ikon kita nih. Apa namanya? Maskot. Maskot. Lihatin Nostun. Ini ada juga yang ini Aceh ya. Aceh. Ini masih ada ya. Di sini masih ada. Di sini juga apa namanya ini? Fenomenaring. Iya. Dari mana sih dia nih? Biasa kayak gitu dari Pacitan. Pacitan, oke. Okay. Itu Fenomenaring. Harganya berapa? Kita kasih harga di 500. Alpaka super ya? Iya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ke Giwang-Giwang nih, ada Giwang nih. Tuh, itu leontin ya. Iya. Nah, yang di sini-sini nih estimasi dari berapa sampai berapa, sama semua harganya itu beda-beda? Kita open dari harga 1,5, Bang. Oke, okay. Yang kayak gini berapa nih? 1,5. 1,5 di harga penawaran ya? Iya. 1,5 di harga penawaran. Ini sama? 2 juta rupiah. 2 juta rupiah masih di harga penawaran. Ini warna, jadi kata beliau ini akhir dari bacan itu kurang lebih kayak gini kualitasnya. Oke, okay. Warna maksimal. Kalau udah begini mah nggak usah diapa-apain lagi ya. Iya, udah konkret lah ya, tinggal pakai. Oke, okay. Dan ini menariknya nih, ringnya udah perak, jadi kita nggak perlu repot ganti lagi ya. Iya, nggak perlu repot kita ganti, jadi nggak, tinggal pakai aja udah. Ringnya udah perak. Ini jadi kita support beliau, teman-teman yang tertarik. Nomornya, Bang, yang ditulis aja, Bang. Mana, Bang? Nomor yang ditulis mana? Ini ada nomor yang ditulis. Ini kalau teman-teman tertarik, ini kita akan kasih nomornya nanti ya. Ini ada yang mumbul ya kan? Ada yang opal, jadi variasi pokoknya, Bang. Sejauh ini pengiriman kita layani enggak? Melayani, Bang. Wilayah mana aja, apa seluruh? Sampai seluruh negara. Berarti skemanya seperti biasa, dana ditransfer barang kita kirim ya. Iya, betul. Oke, ini untuk nomor telepon yang teman-teman bisa hubungin nih, ada nomornya tuh. 0852-6803-03 lagi 41 ya. Nih, nanti kita bikin thumbnailnya di sini ya. 0852
0308-03-03-41 dengan Bang Resmal. Oke Bang Resmal, makasih banyak nih. Mudah-mudahan setelah kita review pengaruh buat penjualannya dan makin berkah usahanya. Sehat selalu Bang ya. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya di salah satu lapak sahabat Daeng yang ada di Jatinegara. Bagi teman-teman yang mau beli, silakan rapuh sini. Ke sini belanja banyak, harganya terjangkau. Makanya kalian cuma nonton, beli banyak kan cuma nonton doang. Sampai ketemu lagi, salam kalian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close.